siap. Kalau korang tengok ni, kalau korang layan komik ataupun anime, korang mesti kenal lah watak ni. Watak yang saya ambil pada Google ni, saya ambil Natsu Dragon ni. Okay, sekarang ni saya dah siap konten. Saya pun tak ikut 100% pada gambar yang saya kebas dari Google ni. Saya hanya conteng gitu-gitu je. Janji kata nampak rupa, orang cam, cukup lah. Macam sekarang ni, tak tahulah saya main hentam je saya buat. Janji kata kira boleh lah. Sekarang ni saya nak masuk tone untuk shading dia punya karakter ni. Sekarang ni saya tak 100% saya guna plastikan ni. Saya ambil pensel lain lah. Sebab nanti kalau guna 100% plastikan ni, takut saya kadang buat kat pada kertas ni bila saya shading takut rosak. Sebab dia ada bahagian paling tone paling gelap. Saya kena ambil ni lah, kait pensel yang lain. Lebih tone lebih gelap. Okay, korang kena tengok video ni sampai habis. Macam ni saya buat, macam ni saya siapkan karakter ni. Okay, boleh tengok. Allah.
Okay guys, siap juga bagian muka ni. Walaupun mengambil masa 1 jam, hampir 1 jam lah. Kalau orang lain mungkin sekejap, cara saya memang lambat lah. Tak kisahlah, lukisan lain pun memang saya buat lambat. Contoh macam lukisan kuda ni, korang tengok ni. Saiz kertas dia saiz A3 menggunakan fasa tekan, time PKP yo. Kalau ikutkan hampir 3 hari lah baru nak siap kuda tu. Itu kalau kuda, kalau orang pun dia memang lambat. Okay, sekarang ni kita nak masuk shading belah bagian lain pula. Contohlah, kalau kau nak lukis, benda yang paling complicated lah. Bukan setakat kita nak lakar tu, kita nak shading tu. Kita kena pandai control shading pada bahagian yang kita nak gelap ataupun kita nak minimumkan dia punya shading tu. Sebab nak control tu memang payah. Macam saya, dia dah lama dah tinggal dalam lukisan. Kita nak control tu memang kata payah lah. Tangan tu kalau boleh memang kena lembut lah. Macam artis lukisan, korang tengok yang dah lebih pergi jauh ataupun yang dah advance. Kalau kita mudah tengok pelukis jalanan, dia pandai control dia punya pressure daripada segi tone gelap ke cerah. Itu yang dia punya lukisan tu nampak cantik. Yang penting bila korang dah pandai control pressure, korang punya lukisan confirm memang cantik. Tapi yang penting sebenarnya, nak korang lukisan korang pergi jauh, sebenarnya korang kena train hari-hari lukisan ni. Sebab macam saya pun, saya kena train. Korang-korang yang pernah melukis, tak sebosan ke bila melukis? Macam saya ni lah. Kalau korang melukis, kalau hiburan korang macam ni pula? Macam saya, kalau tak buat video ke, kalau melukis orang diri, biasanya kalau time malam, paling best sekali dengan misteri jam 12 malam. Dia bau aura dia lain sikit bila nak kata nak melukis tau. Hilang mengantuk, tapi lain pula rasanya. Bukan setakat mengantuk, rasa seram sejuk, boleh tahan tak? Aku pula buka tingkap eh. Ni pun tengah melukis ni pun sekarang dah time pukul 4.11 pagi. Nak dekat pukul berapa? Macam korang pasang muzik ke, tengok movie ke sambil layan ni, mukis ni? Hiburan korang macam ni pula. Dengar DJ Casey cakap best lah, dengan soundtrack dia ada daripada ngantuk tak ngantuk. Tapi lama-lama bukan masalah ngantuk, lama-lama jadi segar pula dia punya music soundtrack dia keluar tu. Kalau pasang lagu atas lagu pula, kena lagu best, best apa, kena lagu yang mengantuk, ai hilang fokus melukis ni. Ni pun mata lama-lama koyu kot ni. Nah, dia ni pun lukis start daripada pukul berapa lah, pukul 12. Lepas tu pukul 2, pukul 1 lebih stop sebab ada masalah teknikal sekejap kat handset. Lepas tu pukul 4 sama balik. Tak tahu siap awal dah, ada masalah kejap. Tapi nak hilang bosan tak apa kak. Main game kejap dulu. Main game dulu, berapa pang dulu. Lepas dah rasa hilang bosan, sama balik lukis. Dia lukis ni jangan terlalu hadap lama sangat. Tak ada stress lukis. Tapi kalau korang yang dah nak fokus tu tak apa lah. Tapi kalau nak hilang bosan boleh je. Tapi kena terus juga lah sampai siap lukisan tu. Macam mana, kadang kita lukis ni, kadang kita tak tahu mana yang kita nak shading balik lah. Kadang untuk kita benar juga nak buat. Kita kena stop dulu. Bila dah hilang, dah kata dah habis hat tu, sambung balik. Kita tengok benda yang kita nak tambah, benda yang kita boleh tengok balik. Macam tu je. Yang pula korang dah start lukis, bila stop tu mau 3 hari sambung balik, jangan. Buat je lah sampai siap pun. Thank you.
dekat lukisan ni walaupun lukisan ni tak seberapa. Sebab sekarang ni dah masa 5:59. Dah time subuh dah. Cuma saya nak tahu kalau korang suka, sila komen di bawah. Yang penting bolehlah korang share, like and comment. Sampai di sini saja guys. Assalamualaikum. Okay, akhirnya